Satu bulan menikah, pasangan Rizky 2R dengan Nadia Mustika Rahayu hingga kini masih menjadi buah bibir. Bukan lagi soal ta'aruf sebelum menikahi sang gadis pujaan, melainkan ketika ibu kandung Nadia yang merupakan ibu mertua Rizky muncul mencurahkan segala kekecewaan terhadap sang istri yang tidak diundang dalam pernikahannya. Kecewa, kecewanya menyayangkan gitu. Ya, anak ibu itu, ya kenapa sih wajahnya cantik, kok hatinya terhadap orang tua gak cantik? Namun saat ditemui usai mengisi siaran radio di kawasan Jakarta Pusat, pedangdut 23 tahun itu justru menghindar dari awak media yang sudah menunggu. Tak seperti biasa, kembaran Ridho 2R itu enggan menanggapi kabar negatif tentang rumah tangganya yang terlanjur merebak dan memilih kabur. Sedikit aja, Kim. Apa namanya? Bentar. Sedikit aja, bentar. Sedikit aja. Sedikit aja, Kim. Anu-anu. Ini belum izin sama itu manajer. Iya, ngomong, Kim. Bentar lagi. Apa-apa, bentar, Anu. Bentar aja. Allah, aku harus jaga apa nih dia. Dadah. Kim, bentar aja, Kim. Iya. Kim, bentar aja, Kim.